Assalamualaikum semua, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan Gerak Langkah. Kali ini saya sedang berada di sebuah restoran yang sedang viral di Cilegon. Nama restonya Raja Bakar Maranggi, beralamat di Jalan Kepodang nomor 12B Ciwaduk, Cilegon, Banten. Resto ini berkonsep desain ala-ala Italia, namun dengan menu utama yang khas Indonesia, yaitu sate maranggi. Berbeda dengan tempat-tempat makan sate pada umumnya yang sederhana, di Raja Bakar Maranggi ini pengunjung bisa menikmati spot foto yang instagramable. Wah, kalau ini sih pasti bakal jadi favoritnya semua kalangan ya. Mau muda ataupun tua, pasti senang kumpul-kumpul di sini. Yuk, sekarang kita cari tempat di atas. Kita naik dulu di lantai 2. Wah, kalau yang di atas merupakan rooftop yang didesain seperti kafe. Dengan banyaknya tempat duduk outdoor, di sini banyak spot-spot foto yang bagus. Pasti bikin betah buat yang ingin makan atau sekedar nongkrong bersama teman-teman dan keluarga. Dan jangan khawatir juga ya untuk yang mau makan di atas. Pelayanan di sini selalu standby, jadi kita nggak usah turun naik ke bawah untuk memesan. Di sini saya dan teman-teman sudah memesan makanan. Jadi sambil nunggu makanan datang, kita foto-foto dulu yuk. Nah, di sini makanan kami pun datang. Cukup cepat sih, nggak terlalu lama nunggunya. Di sini kami pesan Raja Bakar ayam sambal bawang. Nah, yang ini Raja Bakar daging. Ada sate maranggi-nya. Dan yang ini sop iga mercon. Segar. Untuk harganya nanti akan saya sematkan di akhir video. Selesai kita makan, yuk kita ke bawah lagi untuk pembayaran dan lihat spot-spot foto di bawah. Mas, makasih ya. Di bawah ya ininya? Wah, pas saya ke bawah ternyata rame. Bener kan, tempat ini tuh cozy banget buat foto-foto dan buat yang pengen kumpul-kumpul bersama teman-teman atau keluarga. Ini dia kasir untuk pembayarannya. Sambil nunggu antrian pembayaran, nggak lupa saya ambil gambar dan foto-foto. Oh ya, untuk tempat parkirnya pihak resto menyediakan di basement gedungnya. Hanya saja ini diperuntukkan untuk motor dan masih terlihat adanya renovasi. Kalau untuk mobil, parkirnya masih di bahu jalan. Dan ini adalah menu makanannya. Oke deh, cukup di sini dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Sampai jumpa, dadah!